Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bertemu kembali. So dalam video kali ini saya nak kongsi dengan anda motor-motor Suzuki, harga pasarannya di Malaysia, daripada yang kecil-kecil sampai ke yang sebesar-besar alam. Jom kita tengok yang paling kecil dulu, jom. Kita start dengan ni, Suzuki Raider 150. Katanya motor ini boleh mencecah top speed sampai ke 17, lebih kurang begitulah katanya, tapi saya tak pernah cuba lagi. Untuk motor ini harga dia RM8,538, kira agak ngam juga harganya. So kita try duduk kat Suzuki Raider ni. Saya tak pernah duduk lagi. Oh, okey. Oh, kecil rasa dia. Sangat kecil, sangat kecil. So motor ni sangat kecil lah, tapi harga dia pun ngam, RM8,000. So kalau nak daily mungkin ngam. Seterusnya, yang ni adalah Suzuki GSX S150. Okey, dia naked. Sisi 150, harga dia start dengan RM10,448 untuk 150 sisinya. Jom kita try duduk. Kita duduk semua motor hari ni. Kalau anda sukakan yang naked kan, ada bajet lebih sikit daripada Suzuki Raider tu, suka naked 150, tak nak bakul, nak agak ada tank, mungkin sesuai untuk anda lah. Range dalam RM10,000 ni saya rasa ngam-ngam je. Kalau bulanan pun dalam 200 lebih macam tu, jadi mampu minit lah untuk kita pakai hari-hari, pergi kerja, balik kerja. Mula-mula nak berjinak dengan body naked ni, dengan sisi 150. Ok, yang ni adalah yang saya pernah buat review sebelum ni, Suzuki GSX R150. Oh, harga dia mahal sikit daripada naked tadi, RM11,618. So motor ni didatangkan dengan dua warna, satu biru, satu merah. Tapi kalau anda berjiwa sport bike, bajet-bajet RM11,000, bulan-bulan lebih kurang RM200-300, oh ini ada langgam. Sebab yang ni dikatakan pun kelajuan dia sama macam Suzuki Raider tu, dia orang katalah. Boleh pergi 16, 17, 16 kan. Untuk sisi 150 tu dah kira laju lah. Tapi memang best lah. Kedudukan dia pun agak sedap dan selesa. Sedikit menunduk tapi masih lagi boleh kalau kita nak bawa hari-hari. Yang ni pun boleh. Boleh katup bang. Yang ni boleh tutup. Kalau nak. Alamak, memang best. Okay, ngam. Kalau nak membiasakan diri dengan motor sport bike, mungkin ini pilihan yang bijak. Sebab satu, harga dia tak mahal sangat, mampu milik dan sesuai untuk kita bawa hari-hari. Sebab dia ringan. Dia ringan, itu yang paling bestnya. Ini adalah Suzuki V-Storm. Suzuki V-Storm Sport Adventure Tourer. Alamak, minta maaf lah kawan-kawan, tak ada harga, maklumat harga untuk Suzuki V-Storm ni. Tapi saya suka warna dia lah, saya suka warna dia. Jom kita duduk lah. Alang-alang dah ada kat sini. Oh baik, sangat best. Sangat best untuk touring, sangat baik. Color dia striking, memang best. Tapi meter dia old school. Meter dia ada old school sikit. Dia punya dekat sini adalah basic je. Meter dia agak old school lah, RPM besar, lain semua digital sikit kan. Dan dia ada port dekat sini. Okay, ngam, baik. Bugman 400cc. Oh yo, 400cc skuter ni harga dia RM45,000, RM46,000 lah lebih kurang. Macam mana nak menyebut ni kan, korang sebutlah sini, boleh baca sendiri. Skuter ni agak besar untuk Suzuki. Mari kita try duduk. Okay, ada handbrake ke ni? Oh, macam ada handbrake motor ni. Mungkin anda berminat jenama Suzuki punya skuter, pilihan anda. Sekurang-kurangnya hari ni anda dah tahu harga dia berapa. Dah tahu harga dia berapa. Dia macam ada handbrake tau kat sini. Nampak tak? Saya rasa macam handbrake. Sebab T-Max handbrake kat sini. Yang ni mungkin handbrake lah. Saya rasa lah. Meter dia semua cluster masih lagi analog. Windshield tak boleh. Boleh laras ke? Oh, tak boleh laras. Mungkin ada pilihan yang tinggi sikit kemungkinan. So inilah saja pasal skuter ni 400cc, harga dia RM45,999. Kita skip dekat motor ni pula, jom.
So ini adalah GSXS 1000cc yang menarik perhatian saya. Motor ni harga dia RM76,900. Untuk 1000cc harga ni ada ngam lah lebih kurang kan. Dia, jom kita try duduk motor ni. Oi, baik. Saya dah biasa tengok motor ni dalam YouTube. Tapi dalam YouTube tu tak menggambarkan kebenaran motor inilah. Tak menggambarkan. Sebab saya tengok dalam YouTube dia tak lawa sangat. Tapi bila tengok depan-depan ni dia macam ngam pula. Dia rasa macam padat dan besar. Sangat padat dan besar. Tank dia pun kapasiti besar. Tapi dia punya cluster ni simple-simple je. Meter dia pun agak baik. Didatangkan dengan adjustable suspension. Ni adjustable suspension kiri dan kanan, manual. Masih lagi menggunakan kunci. Dia tak pakai keyless. Tapi nak lawan angin untuk motor naked, kuatlah anginnya. Untuk RM76,000, 1000cc, dia datangkan dengan Brembo juga. Brembo, dua caliper kiri dan kanan. Tapi brek belakang ni tak bagi Brembo, dia bagi Nissin. Depan Brembo, belakang tak. Adakah adjustable belakang untuk suspension? Tidak boleh dikenal plastik bawah masa sekarang. Sebab kita tak boleh nampak apa sangat, terlalu compact dia punya belakang tu. Exhaust dia, ada Suzuki lah, carving baik lah. Detailing yang macam ni, ada ngam juga ni. 1, 2, 3, 4. So, 4 inline lah, sederet 4 inline, tengok radiator dia besar. Besar teruk radiator dia, sangat besar. Lampu depan dia mungkin akan jadi pertikaian lah. Sebab dia macam ni kan. Dia ada dua mata kat sini. Dan kalau kita tengok betul-betul, kat sini macam kotor. Tapi sebenarnya bukan, dia memang design dia macam ni. Bertumpuk-tumpuk, bercorak-corak design dia. Ada satu lagi bahagian yang ada corak macam ni dekat sini. Dekat tepi ni, ada corak macam tu juga. Dia macam balut-balut lah lebih kurang. Ini Suzuki Katana. Suzuki Katana ni harga dia RM77,000. Dia mahal lebih kurang, lebih RM2,000 lah lebih kurang daripada GSX-S 1000cc tu. Mungkin ada lebihnya daripada GSX tadi. Datang dengan Brembo juga sama. Adjustable juga sama. Belakang brake pun Nissin sama. Buat masa sekarang saya tak boleh nak membezakan apakah kelebihan Katana ni. Mungkin dari segi horsepower. Tapi untuk video ni kita nak tunjuk harga lah. Harga dia RM77,000, RM99,000, RM78,000 lah. Beza lebih kurang RM2,000 daripada GSX-S 1000. Jom kita try duduk atas motor ni. Okey, lain rasa duduk atas motor ni. Memang Katana ni berbeza. Bukan kebiasaan kita bawa motor macam ni. Sebab dia punya ni tirus dan macam bawah dan tak ada apa-apa. Macam dia, bagi saya dia lain sikit lah. Kita duduk atas ni kan, kita rasa lain. Memang rasa lain. Dan kita, memang rasa lain, sangat lain. Mungkin ini satu benda yang berbeza kan. Tengok daripada atas ni memang kita, bukan kebiasaan motosikal yang saya bawa dia macam ni lah. Mungkin ada keistimewaan Katana ni, ada yang keistimewaan dia sendiri mungkin. Mungkin ada peminatnya. Harga dia RM77,999. Harga badan saja belum on the road. Kita tengok motor yang lagi besar. Jom. Ini adalah Suzuki GSX-R 1000. R. Bila R kan? Bila ada R, maksud dia ngam. Maksud dia ngam. Ni harga dia RM110,289. Okey, masih lagi 1000cc tapi dia ada R kan. So bila ada R ni consider paling best lah. Bila ada R, kebiasaannya memang datang suspension paling bagus lah. Ni dia bagi Showa dan adjustable. Dekat sini boleh tempat laras dia dekat sini. Dan datang Brembo, dual caliper, memang standard lah untuk motor Suzuki GSX ni. Dan dia punya, kalau kita tengok Showa ni tadi sangat berbeza lah. Kalau kita tengok GSX 1000 dengan Katana, suspension dia agak lain sikit sebab dia dah R. Tu dah R. Dia R. Mari kita tengok apa lagi. Belakang masih lagi menggunakan brake Nissin. Walaupun dia R, tapi belakang dia masih lagi Nissin, tidak menggunakan Brembo.
brake suspension belakang dia yang saya nampak sudah elektronik. Yes, ada wire-wire di situ. Suspension belakang dia macam semi elektronik. Saya jangkakan 1000R. Mari kita try duduk atas motor mahal ni. Okey. Ini baru racing yang sejati lah kalau cakap kan. Kedudukan racing yang paling ngam sekali. Kalau anda minati motor sport bike macam ni, 1000cc berlabel R, GSX-R ini, mungkin untuk anda. Harga pasaran sekarang RM110,000. Wah, tu daripada atas. Memang rengam. Puas hatilah kalau dapat ni sebab dia R. Ha, apa-apa saja yang ada R, memang ada ngam. Ha, okay, jom. Dulu dia memegang tata motor yang paling laju di dunia. Ha, itulah dia. Suzuki Hayabusa. Ini adalah model yang baru. Dia mahal sikit daripada GSX R tadi. RM111,000. Ha, dia lebih kurang beza RM1,000 lebih je. Kalau Suzuki GSX R, RM110,000. Untuk Hayabusa ini adalah RM111,000. Bersisikan. Oh, dia tulis sini 1.3 1.3 1.3 40, dia punya engine capacity dia 1.3 1300cc lah lebih kurang. Okey, kita tengok secara dekat dia pakai apa suspension. Tak nampak. Tak nampak, gelap pun cantik ah. Dia pakai upside down fork tapi dalam ni semua gelap, nampak tak dia punya ni? Memang matching dengan warna body semua, gelap. Biasa kita tengok ni color silver kan, memang ngam, Brembo standard. Dan kita tengok di bahagian atas, dia punya meter kan, memang nampak laju lah motor ni. Dia punya meter memang nampak laju. So dia punya sampai mana ni? 280 km. 280 km. Woi, baik lah meter dia. Meter dia old school tapi nampak ganas lah. Adjustable macam biasa. Oi, nak kena try duduk ni. Tak bertahan ni. Saya tak pernah duduk dekat Hayabusa. Ni first time duduk Hayabusa. Ah. Woi, panjang. So kan, first impression. Dia punya depan ni sangat panjang. Bukan macam kebiasaan motorsport bike lah. Sangat panjang. Tapi dia agak selesa juga. Mungkin dia nak aerodynamic, ergonomik tu kan, supaya kita boleh menunduk macam ni ke. Ah, baru ada padat. Woi, padat solid tu. Melekat ni lah. Ini memang boleh bawa 280 selamba ni. Oi, baik rasa. Kalau kita dapat cuba, mana tahu ada rezeki, kita boleh bawa lah nanti insya-Allah kalau ada rezeki. Oh, lepas tu kita tengok ni. Dia punya side mirror. Side mirror dia terbalik. Apa dah side mirror dia? Side mirror dia terbalik ke bawah. Batang dia ke atas. Batang dia ke atas. Kan, biasa ini macam mana ni? Oh, boleh adjust situ. Biasa side mirror macam ni lah, ke atas ni kot, macam ni. Macam set mirror kereta. Betul-betul. Macam set mirror kereta dia ke bawah. Agak ngam lah tu. Boleh lipat tak? Oh, mesti boleh. Saya takut nak lipat. Sebab dia RM111,000. Dia ada Hayabusa. Oh. Dia lebar tau. Kedudukan dia semua lebar. Sangat semua lebar, 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 lebar. Even belakang dia pun lebar. Okay, itu dia untuk Hayabusa RM111,000. Yang ni adalah Master Adventure. Oh, Master V-Storm 1050, harga RM87,000. V-Storm 1080. Sama macam tadi kot, yang mana kuning saya pun tak pasti. Tapi inilah dia, V-Storm RM87,000. Dia datangkan dengan suspension adjustable juga, manual. Tapi brake dia pakai jenama yang saya tak pernah tengok ni. Tokiko. Tokiko dia punya brake. Okey, itu jenama brake dia. Oh, tapi seat dia lawa lah. Seat dia lawa. V-Storm dia ada material dia lain ni. Dia macam kesat-kesat sikit. Seat dia lawa. Lembut pun lembut, memang sangat lawa. Okay. Kan dia lain sikit. Nah, jom kita duduk. V-Storm selesa lah bang, untuk touring, untuk jalan jauh, inilah motor dia. Inilah motor dia. Kalau anda berminat. Jadi, okey, itulah dia.
Untuk informasi anda, harga-harga pasaran motor Suzuki di Malaysia daripada sekecil-kecil sampai ke besar, sebesar-besar. Jumpa lagi dalam video akan datang. Jangan lupa share dan subscribe. Suzuki. Assalamualaikum.